Abdul Fatah. Kalau ibu menderita penyakit menular, boleh gak sih minum mustika darah? Menular apa nih maksudnya? Nggak dijelaskan sih, hanya sekedar okay. Penyakit menular saja. Kalimat penyakit menular, mungkin virus ya, ada virus ya, kena virus, atau jamur, atau bakteri. Kalau kalimat mustika mungkin di rahim ya, di saluran reproduksi gitu. Mungkin nih, bisa jadi. Ya, maka mustika darah boleh, boleh. Bahkan bisa menekan perkembangannya. Dan jangan lupa, jaga kebersihan CD-nya. Bukan CD Medani ya. CD-nya, pakailah Penti Lenor Hibis. Berapa jam ganti? 4 jam. Setelah 4 jam, jadi pakai pagi. Mau sholat duhur? Ganti ini ya? Ganti. Pakai lagi, mandi sore, udah ganti lagi. Ganti jadi lagi. 3 kali sehari. Pagi sampai duhur, duhur sampai mandi sore, malam baru lagi. Rajin pakai pentinya. Insya Allah jamur dan sebagainya insya Allah bisa diatasi. Oke? Oke, terima kasih Umi jawabannya. Semoga tadi pertanyaan Pak Abdul Fatah terjawab ya. Untuk menderita penyakit menular.